Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani tingkatan 4 yang bertajuk permainan bola balik. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menggunakan kemahiran bola baling dalam strategi menyerang dengan beberapa formasi dalam situasi permainan. Menggunakan kemahiran bola baling dalam strategi bertahan dengan beberapa formasi dalam situasi permainan. Permainan bola baling merupakan permainan kategori serangan yang memerlukan kepantasan, ketangkasan, fleksibiliti dan tindak balas segera ketika melakukan serangan dan bertahan. Permainan ini mempunyai 7 orang pemain. Posisi pemain bola baling adalah seperti berikut. Kemahiran asas permainan bola baling. Pertama, menghantar dan menerima. Kedua, menggelecek. Ketiga, mengadang. Dan yang keempat, menjaring. Strategi permainan bola baling. Strategi permainan bola baling. Strategi permainan bola baling terbahagi kepada dua, iaitu strategi menyerang dan strategi bertahan. Strategi menyerang terbahagi kepada dua, iaitu secara individu dan secara berkumpulan. Strategi secara individu ialah serangan posisi, serangan melalui gerakan, serangan ke dalam zon serangan dan serangan di kawasan 6 meter. Strategi secara berkumpulan ialah serangan hantaran berpasangan, serangan hantaran selari dan serangan hantaran silang. Strategi bertahan terbahagi kepada dua, iaitu secara individu dan secara berkumpulan. Strategi bertahan secara individu ialah mengawal permainan, adangan badan dan mengadang. Strategi secara berkumpulan ialah bertahan mengawal zon dan bertahan ketika lontaran percuma. Strategi serangan. Strategi menyerang secara individu. Pertama, serangan posisi. Seorang penyerang perlu bijak menempatkan diri di tempat yang tidak dikawal oleh pihak lawan
dan mudah untuk menerima hantaran. Seterusnya, menyusun gerakan taktikal serangan. Pemain perlu berupaya memecahkan benteng pertahanan daripada gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, serangan melalui gerakan. Seorang penyerang perlu bergerak dengan pantas dan tangkas dalam melakukan gerakan serangan mengikut taktikal pasukan. Pergerakan ini mudah bagi mengelirukan pertahanan dan mampu memecahkan benteng untuk melawan percubaan ke arah gol pihak lawan. Serangan ke dalam zon serangan. Pemain yang telah menggerakkan serangan serta sedia untuk melakukan percubaan perlu memberi tekanan kepada pertahanan lawan dalam zon serangan. Pemain penyerang lain juga perlu melakukan tekanan kepada pemain lawan lain supaya pertahanan menjadi kocak-kacir dan memberi ruang untuk pemain penyerang melakukan percubaan jaringan. Yang keempat, serangan di kawasan 6 meter. Pemain penyerang utama yang merancang strategi menjaring di garisan 6 meter perlu menempatkan diri di ruang kosong pertahanan lawan supaya serangan dapat dilakukan. Apabila pemain penyerang menerima bola di garisan 6 meter, penyerang boleh melakukan pusingan atas kaki bukan dominan untuk melakukan percubaan atau melakukan gerakan 3 langkah melepasi pertahanan yang mengadannya bagi melakukan percubaan ke gol pasukan lawan. Strategi menyerang secara berkumpulan. Pertama, serangan hantaran berpasangan. Pergerakan serangan ini dilakukan dari bawah secara berpasangan. Hantaran pendek dan tepat kepada pasangan akan mempercepatkan serangan. Hantaran yang pantas akan mengelirukan pihak lawan dan memudahkan jaringan dilakukan. Kedua, serangan hantaran selari. Serangan melalui hantaran selari membolehkan bola dihantar dalam keadaan selari dengan pemain penyerang. Dalam kedudukan selari, dua orang pemain saling bertukar hantaran ketika melakukan serangan. Serangan ini juga sesuai dalam situasi 3 lawan 2 atau 5 lawan 4. Ketiga, strategi hantaran silang. Strategi ini akan mengelirukan pertahanan lawan dan memberi ruang yang baik untuk melakukan percubaan ke arah gol. Penyerang akan bergerak secara bersilang sama ada dengan bola atau tanpa bola. Hantaran dilakukan secara dekat, pendek dan laju. Pemain penyerang akan mempunyai peluang apabila gerakan silangnya sukar dibaca dan percubaan ke arah gol boleh menghasilkan jaringan. Strategi bertahan. Strategi bertahan secara individu. Pertama, mengawal pemain. Seorang pemain bertahan perlu mengawal, membayangi dan memberikan tekanan kepada pemain lawan secara individu dengan teliti. Kawalan yang longgar menyebabkan pemain penyerang lawan dapat mencari ruang kosong, seterusnya melakukan cubaan ke arah gol. Kedua, adangan badan. Pemain secara individu boleh melakukan adangan badan kepada mana-mana pemain penyerang lawan. Adangan badan bertujuan untuk membataskan pergerakan pemain pasukan lawan untuk menjaringkan gol. Semasa melakukan adangan badan, pemain bertahan tidak boleh menyentuh mana-mana anggota badan penyerang dengan tangan. Ketiga, mengadang serangan. Pemain bertahan boleh merampas bola ketika pemain penyerang melakukan cubaan ke arah gol. Merampas bola dengan bersih dan sah daripada pihak lawan boleh dilakukan dalam semua kedudukan sama ada dari hadapan, belakang atau sisi. Strategi bertahan secara berkumpulan. Pertama, bertahan mengawal zon.
Terdapat beberapa formasi yang popular digunakan ketika bertahan, iaitu formasi 6-0, 5-1, 4-2 dan 3-2-1. Kedua, bertahan ketika lontaran percuma. Lontaran percuma dilakukan di tempat kesalahan berlaku. Pemain pertahanan perlu berada di kawasan 6 meter berhampiran lontaran percuma diambil. Formasi permainan bola balik. Formasi permainan bola balik. Formasi permainan bola balik terdiri daripada formasi menyerang seperti formasi 3-3 dan formasi 2-4. Formasi bertahan seperti formasi 6-0 dan formasi 5-1. Formasi serangan. Formasi menyerang 3-3. Formasi 3-3 merupakan formasi yang seimbang antara bahagian serangan dengan bertahan. Tiga orang pemain bertindak sebagai penyerang, manakala tiga orang pemain lagi membantu untuk menggerakkan serangan. Tiga orang pemain serangan terdiri daripada sayap kanan, sayap kiri dan pemain tengah. Pemain pertahanan yang terdiri daripada pertahanan kiri, pertahanan kanan dan pertahanan tengah akan membantu setiap gerakan serangan dengan hantaran jauh antara pemain. Formasi ini membuka lebih banyak ruang dalam kawasan 9 meter dan memudahkan pergerakan untuk menyerang. Pemain penyerang boleh bertukar tempat untuk mengelirukan lawan. Serangan juga boleh dilakukan dengan pemain pertahanan dengan melakukan larian 6 langkah, 6 steps, untuk mendapatkan jaringan. Formasi menyerang 2-4. Formasi 2-4 digunakan untuk menguatkan bahagian serangan. Empat orang pemain berada dalam kawasan 6 hingga 9 meter. Dua orang pemain akan berada di luar kawasan 9 meter bertindak sebagai penyokong serangan dan juga pertahanan. Seorang pemain penyerang dalam kawasan 6 hingga 9 meter bertindak sebagai pivot. Serangan digerakkan daripada pemain di luar kawasan 9 meter. Jaringan boleh dilakukan oleh pemain di luar kawasan 9 meter dengan melakukan jaringan dari belakang, backstrike, dan boleh mengaplikasikan 6 steps. Formasi ini memberi ruang jaringan dilakukan oleh 4 orang pemain dalam kawasan 6 hingga 9 meter atau jaringan dari belakang oleh 2 orang pemain di bahagian belakang kiri atau kanan. Formasi ini sering digunakan apabila pihak lawan mempunyai pertahanan yang kuat. Formasi bertahan. Formasi bertahan 6-0. Formasi ini meletakkan semua pemain bertahan berada dalam kawasan 6 meter di garisan lengkung. Pemain akan melakukan pertahanan rapat di garisan 6 meter untuk menyukarkan pemain lawan melakukan jaringan. Setiap pemain akan mengawasi seorang pemain lawan yang berada berhampiran dengannya.
pergerakan pemain semasa bertahan mengikut pergerakan bola tanpa meninggalkan pengawasan terhadap pemain lawan yang berada berhampiran dengannya. Formasi ini mengaplikasikan man-to-man marking. Formasi bertahan ini menyukarkan penyerang lawan melakukan percubaan menjaring dari kawasan 6 hingga 9 meter. Formasi bertahan 5-1. Formasi ini meletakkan 5 orang pemain bertahan berada dalam kawasan 6 hingga 9 meter. Seorang pemain akan berada di luar kawasan 6 hingga 9 meter sebagai pengacah dan pengejar. Tugas pemain pengacah atau pengejar adalah untuk mengawal permulaan serangan, memintas setiap hantaran, merebut dan menepis bola serta merancang serangan balas. Setiap pemain bertahan perlu mengawasi seorang pemain lawan sepanjang garisan 6 meter. Pergerakan pemain semasa bertahan mengikut pergerakan bola tanpa meninggalkan pengawasan terhadap pemain penyerang yang berada berhampiran dengannya. Semasa pasukan penyerang cuba melakukan rejaman ke arah gol, pemain yang berada berhampiran akan cuba mengadang dan menggagalkan cubaan jaringan. Pemain bertahan perlu sentiasa berkomunikasi dengan rakan, berbincang serta memberikan arahan dan syarat untuk mengawasi pemain lawan. Pemain bertahan perlu sentiasa peka dengan kehadiran pemain lawan berhampiran. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.